saya cuma kasih garam ya rasanya ya sahabat. Selamat mencoba guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Welcome to my channel dan welcome to my YouTube channel at mamamia611. Oke guys, di video kali ini saya mau share resepi membuat sup ala Hong Kong, yaitu ada waisan. Ya, waisan yang panjang saya sudah kupas dan saya potong seperti ini. Dan di sini ada wortel yang untuk sup itu saya juga potong seperti ini. Dan di sini ada maco atau kurma manis. Di sini ada jahe dan di sini ada kurma merah. Dan dalamnya saya sudah buang bijinya ya. Di sini ada goji berry. Dan di sini saya kurang paham apa namanya ya sahabat ya, tapi ini sudah kelihatan bentuknya seperti apa. Kalau nggak salah ini lili, bunga lili atau apa gitulah ya ini ya. Ini keras ini ya. Nih. Keras, susah dipatahkan ya. Dan di sini ada tulang ayam saya sudah rebus terlebih dahulu. Sebelum saya rebus ya sahabat ya, saya vesoy dulu atau saya rebus dulu sebentar, lalu saya buang airnya dan saya cuci bersih. Saya bikin sup sekarang dan saya juga akan masukkan satu persatu bahannya. Pertama saya masukkan ayam, terus wortel, bahan-bahannya lah ya intinya ya sahabat ya. Ini saya akan rebus selama 2 jam. Oke. Dan untuk perasanya saya hanya menggunakan garam saja ya sahabat ya. Bagi kalian yang masih pemula di Hong Kong dan bingung mau masak sup apa, kadang ada majikan yang melepas kita untuk berkreasi masak sendiri ya sahabat ya. Ada juga majikan yang mengontrol kita menyiapkan apa-apa yang harus dimasak gitu, tapi kalau saya alhamdulillah saya dilepas untuk eksplor sendiri, mencari ide masakan sendiri ya. Setiap hari siang dan malam saya harus masak di rumah. Oke guys, ini sudah saya cuci bersih, lalu saya masukkan juga ke dalam sini. Ingat ya sahabat, apinya tidak boleh terlalu besar ya sahabat ya. Apinya harus sedang. Nah, ini direbus selama 2 jam. Setelah bahan-bahannya semuanya masuk, saya akan tutup panci saya. Tapi jangan ditutup rapat-rapat, biar airnya itu enggak membulak-membulak dan tumpah semua ya sahabat ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa mampir di YouTube saya dan komen, juga subscribe. Dan nanti saya akan berusaha untuk datang juga ke channel kalian ya sahabat ya. Selamat mencoba dan berbagi resep itu indah sahabat, biar yang belum tahu itu menjadi tahu dan menambah pengalaman juga menambah ilmu. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye bye, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matang jadinya seperti ini ya. Wow, lihat nih warnanya. Yummy. Ini saya cuman kasih garam ya untuk perasanya ya sahabat ya. Selamat mencoba guys. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you on my next video. Bye bye.